Oke, kita lanjutkan lagi. Kita sudah sampai pada ayo kita berlatih. Langsung saja kita kerjakan nomor 1, ya. Untuk nomor A dan B, tentukan nilai dari jangkauan, ya. Kita akan menentukan jangkauan, kuartil atas, kuartil tengah, kuartil bawah, dan jangkauan interkuartil dari data berikut. Ini adalah data tekanan darah, ya nah ini kita urutkan langsung saja kalau nanti ada yang keliru ya kita ulang lagi maksudnya eh, trial and error mungkin lebih dari satu percobaan ya jadi ini kita lihat data yang paling kecil dan paling besar mana kelihatannya 120 yang paling kecil dan yang paling besar kelihatannya 180 ya kita akan eh, urutkan dari 120 ya nanti dimulai dari sini aja ya 120 ya cara ini agak apa agak mungkin akan kita lakukan lebih dari satu kali karena kalau ada yang terlewat nanti kita lihat di sini 120 nya ada dua kali kita tulis ada dua kali 120 ya kemudian memang harus teliti kayak gini nah, ada tiga kali 120 Ingat ya, kalau sudah ditulis, dicoret aja ya. Kita pastikan jumlahnya berapa: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, ada sembilan ya. Jadi, kalau kali dua, ada 18 belas nanti harus satu nya dua Tiga kali kita lihat lagi eh, di sini, ada 125 dua puluh eh, lima, ada 124 dua puluh empat ya, ada 124 dua puluh empat. 124 tapi situ ada 125, 125. Terus kemudian ada di sini 130 ya. 130 130 di sini. Uh, 130 tadi mana? Uh, sudah saya coret ya. Terus kemudian ada 126, eh sebelum 130 ada 126 dulu, kita apa ulang di sini, eh sebelum 130 ada 126, ya ini 126 kemudian 130, tadi 130 nya mana sudah saya coret belum, 130 sudah ya, 130 ini. Habis itu, uh, berapa? 120, uh, 30 terakhir, ya. 140 ada, ndak? Enggak? Enggak ada, adanya 150, ya. 150, kemudian ada 100, berapa ini? 160 tadi sudah saya jarak belum belum ya Belum memang belum saya tulis ya Apa itu 160 berarti 160 kemudian di sini ada 165 ya 165 terus saya lihat tadi ada 166 166 Terus kemudian ada 174 174, kemudian ada 170, berapa ini? 175, ya? 175, kemudian ada 175, sudah 176, 176, kemudian ada 180. Ah, 178 178 kemudian ada 180 nya dua kali ya 180 180 kemudian 180 lagi ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 wow, kurang satu Ah 180-nya tiga kali. 180. Wah. Wow. Oke. Okay. Nah, ini data sudah urut ya. Kalau sudah urut kayak gini eh kuartil pertama ya, kuartil pertama Q1 adalah data ini 18 kita bagi 2 itu 9. Jadi antara 9 dan 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini kuartil pertama ya atau saya tulis dari bawah aja. Kuartil pertama. Ini adalah kuartil pertama. Q1. Eh Q2 maaf ini tengah-tengahnya maksudnya, Q2. Nah. Ini untuk menentukan Q1, saya pakai yang hijau ya. Ini kan 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Data nomor 5 berarti. 1 2 3 4 5. Ini adalah Q1. Q1 Kita lihat di kirinya ada 1, 2, 3, 4 Di kanannya juga ada 1, 2, 3, 4 Ya Q2 nya ini dihitung 1, 2, 3, 4 Berarti ini Q2 Ini Q2 Q2 Kita lihat Q2 di kanannya ada 1, 2, 3, 4 Di kirinya adalah 1, 2, 3, 4 Ya Nah yang ditentukan, kita mulai dari pertama ya, jangkauan. Ya, jangkauan ini data paling besar kurang paling kecil 180 kurangi 120 yaitu ini 20 ya berarti 60 jangkauannya jangkauannya 60 kuartil atas atau kita Q1 hit saya pakai hijau lagi aja nggak apa-apa kuartil atas Q1 ya kuartil atas itu yang besar apa yang kecil saya harus cek ini Nah, ini. Kuartil atas itu kuartil 3. Ya, oke. Okay. Kuartil atas itu kuartil 3. Nah, kuartil atas ini G3. G3 sama dengan 1, 176. 176. Dan kuartil tengah ini adalah median. Ya, kuartil tengah adalah median atau kuartil 2. Ini adalah Nah ini 160 tambah 165 dibagi 2 ya. Jadi ini kurang lebih tengah-tengahnya ini ya 162,5 Pertanyaan berikutnya adalah eh, Jangkauan interkuartil Ya, ini kuartil atasnya sudah, kuartil tengah. Oh ya, kuartil bawah belum ya? Kuartil bawah. Kuartil bawah adalah Q1 ini ya 125 ya jadi ini 125 kemudian jangkauan interkuartil jangkauan interkuartil ini adalah Q3 dikurangi Q2 sama dengan 16 berapa Q3-nya oh 176 176 dikurangi dikurangi Q1 nya 125 125 sama dengan 6 dikurangi 5 adalah ini Q3 min Q1 bukan Q2 ya jawaban interkualitas itu Q3 dikurangi Q1 yaitu 176 dikurangi 125 6 dikurangi 5 adalah 1, 7 dikurangi 2 adalah 5. Jadi jangkauan interkuartilnya adalah 51. Kemudian apa lagi? Oh, sudah habis. Ya, sekarang kita akan ngerjakan yang B. Untuk yang B, lama pembicaraan melalui telepon yang dilakukan seorang sekretaris dinyatakan dalam menit sebagai berikut. Wah ini banyak sekali. Kalau banyak seperti ini, ya saya sarankan kita gunakan turus. Ya, jadi sebenarnya turus ini selalu lebih enak. Cuman kalau eh, datanya sedikit. Kita nggak pakai turus, tapi harus teliti. Kalau turus, ya pekerjaan lebih banyak, tapi uh, kita nggak menuntut ketelitian yang sangat tinggi. Jadi enak ini. Ini kita bikin saja satu, dua, tiga, empat. Sa, uh, paling kecil berapa ini? Paling kecil adalah enam sebenarnya ya, tapi kita nggak apa-apa nulisnya dari satu sampai biar lebih teliti ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. 6 7 8 9 10 ya kita lanjutkan 11 ya ini kita apa ya kita garis saja jadi 11 bawahnya juga akan menjadi 12 seperti itu ya dan seterusnya jadi kita eh, biar tidak menulis berulang-ulang ini kita garis gitu aja seperti ini ya hari seperti ini lalu kita kasih batas ya seperti ini kemudian di sini 11 di sini 21 ke atas ya kita kasih batas seperti ini ya kita kalau kurang panjang ya kita panjangkan ya ini untuk mempercepat proses ya, kalian bisa style lain enggak apa-apa kurang lebih idenya seperti ini terbesar sampai 35 ya ini kita kasih batas lagi terus ini ada 31an ke atas ya rasanya tidak ada yang lebih dari 30 ya oke kemudian kita gunakan turus ya kita mulai dari 8 kita coret kita kasih turus di sini 1. 12 kita tulis di sini 12 kan posisi di sini ya kita aja, terus 1 terus 4 kita terus di sini 1 10 ya. Kemudian ada 35 lakukan dengan cepat aja 35 posisinya di sini 12 posisinya di sini berarti posisi 12 dikasih 1 di sini lagi 6 ditaruh di sini 17 17. Nah, di sini 10 di sini. Kemudian 18, 18. 18 posisinya harusnya di sini. Eh 8 posisinya adalah di sini. 25, 25, 25 di sini ya, 20-an, 25 di sini. 25 12, 12 di sini. Kemudian ada 6 ya. Ternyata data terkecilnya 4 ya, bukan 6. 6, 15, 15 posisi di sini. Ya, 16 di bawahnya. 14, 14 posisinya di, di sini. 14. Kemudian 22, ini adalah 22 di sini. Kemudian 9, ya, 9 di sini. 7 7 itu di sini ya. Nah, ini 7. Kemudian ada 14. 14 itu posisi di sini. Mana? 14 ini ya. 25. 25 posisinya di sini. Ya. 11 11 di sini.

16 di sini, ya 16 di sini, kemudian 18, ya 18 terakhir ada di sini. Kalau seperti ini pasti teliti, ya. Terus kemudian eh, biar kita lebih enak, ya kita gunakan tabel. Tabel ini ada nilai, ya, ada lama waktu ya, waktu karena tidak semua ini frekuensi. Tidak semua data itu dipakai. Jadi hanya yang 4 ya. Ini 4 terus kemudian 6 ya, kemudian 7 8 9 10. 7 8 9 10 ya, kemudian ada ternyata banyak ya. Ada 11

22 ada 1 wah ini acau ini sebentar sebentar sampai nomor berapa ini tadi Seb nomor lo kok terhapus semua jangan semuanya sampai 10 mungkin masih teliti kita ya 10 2 11 1 ya habis 11 12 nah ini 12 belum saya masukkan ya, jadi masalah Ya memang dari awal kacau ini nah, uh, HP 11 ada 12 Bentar. HP 11 ada 12 ya Ya Ini kebanyakan saya ngapusnya Ya dikembalikan lagi Nah HP 11 Harus uh, lebih teliti ini saya

2325 lalu disitu ada 2531 ya 25 dan 31 Oke kalian bikin seperti ini agak panjang memang ya Nah kita lihat objektifnya apa lama pembicaraan seorang melalui telepon dilakukan Sekretaris dinyatakan dalam menit sebagai berikut. Nah, pertanyaannya apa ini? Wah, ini pertanyaannya belum saya tuliskan. Kita lihat di sini aja. Pertanyaannya apa? Tidak ikut saya tulis di situ. Loh, oh ini menentukan nilai-nilai di atas ini. Ya, oke. Okay. Kita akan tentukan kuartil pertama. Ya. Kuartil pertama sebenarnya kita nggak harus bikin seperti ini ya. Dari sini aja cukup ternyata ini cukup panjang ya. Dilihatnya nggak enak. Saya ngitungnya dari sini aja. Nah, untuk kalian misalnya mau bikin tabel seperti ini bisa dimasukkan ya. nomor satu, nomor empatnya ada satu, nomor 6 enamnya ada dua dan seterusnya. Ya. Nah, saya tetap pakai ini aja biar videonya nggak terlalu panjang ini tapi kalian lanjutkan sendiri ya kita akan menentukan apa yang disuruh e, eh, kuartil 1 sampai 3 kita hitung ya ini ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 berarti ya untuk menentukan kuartil pertama ya 30 ini kita bagi 4 ya ini n-nya sama dengan 3 30 bagi 4. Kita bagi di sini. Kita bagi 4. Kita bagi 2 dulu. Untuk kuartil 2-nya. Ya, kita paling enak menentukan kuartil 2 dulu daripada kuartil 3. Nanti separuh datanya ini kita pakai ya. Kuartil 2 dulu lebih eh, enak. Ya, lo ini tadi terhapus ya tapi nggak apa-apa bisa dikembalikan nah, kuartil 2 ini n nya tadi 30 saya kembalikan lagi 30 kuartil 2 adalah 30 dibagi 2 ya dibagi 2 sama dengan 15 nah ini eh, sama juga dengan median ya untuk menentukan kuartil 1 nah kita ini kan ada 15 data nah, 15 data itu Berarti kalau kita urutkan 15 bagi tambah 1 kan 16 ya. 16 bagi 2 adalah 8. Jadi kalau ada 15 data kita urutkan dari 1 sampai 15. Sampai 15 gitu ya. Data nomor 8 ini pasti tengah-tengahnya. Ya, caranya gitu. Nah, data nomor 8 di mana? Dihitung saja dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti Ki satunya ini adalah data nomor 8 dari atas 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Ya, berarti Ki satunya adalah 10. Untuk Ki ketiganya caranya sama. Ki 3 ini berarti 15 yang atas. Jadi kita ngitung 8 tapi dari belakang. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti nomor 16. Caranya gitu ya. Misalnya ini dalam bentuk tabel frekuensi juga gitu. Kita ngitungnya dari bawah. Itu rasanya enggak menyulitkan untuk dasar data yang eh, apa ya nggak terlalu banyak sampai 30. Di 100 lah masih bisa itu. Ya, Enggak terlalu susah. Nah, ini jangkauan antar kuartilnya. Eh, jangkauan dulu ya. Jangkauan sebenarnya harusnya dikerjakan lebih awal ya. Jangkauan ini adalah data terbesar kurang terkecil. Berarti 35 dikurangi terkecil 4. Ya. 35 dikurangi 4 yaitu 31. Kalau jangkauan interkuartil, jangkauan interkuartil ya terserah kita nyingkatnya seperti apa. Ini saja saya tingkat biar nggak nulis terlalu banyak masalahnya. Adalah g 3 dikurangi Q1 sama dengan 16 dikurangi 10 ya sama dengan e, berapa 6. Baik, ini adalah soal nomor 1. <SILENGALAN>